Ganda putri andalan Malaysia, Perli Tan kagumi pasangan Indonesia, Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti. Dia bahkan tak segan belajar dari duet anyar tersebut. Seperti diketahui, Apriani Fadia mengukir prestasi gemilang meski baru dipasangkan sejak April lalu. Mereka menyebut medali emas SEA Games 2022 dari nomor perorangan yang merupakan turnamen debut mereka. Kemudian duet pemain berambut bondol tersebut juga membukukan hasil yang luar biasa dari 5 turnamen BWF World Tour yang mereka ikuti dalam 40 hari terakhir. Mereka mencapai 3 partai final yang 2 diantaranya berakhir dengan gelar juara, yakni Malaysia Open 2022 dan Singapura Open 2022. Melihat prestasi tersebut, Perli Tan sangat takjub dengan permainan Apriani Fadia. Menurutnya, Apriani merupakan pemain yang sangat bagus dan banyak pelajaran yang bisa diambil ketika melawan peraih emas Olimpiade Tokyo 2020 itu. Saya pikir Apriani adalah pemain yang sangat bagus. Di dalam lapangan, dia sangat tenang, sangat stabil, dan saya pun sangat senang melihat dia main, kata Perli Tan dalam wawancara dengan media Malaysia Astro, Rabu 20 Juli 2022. Saya juga banyak mengambil pelajaran di setiap pertandingan melawannya, imbunya. Lebih lanjut, pemain berusia 22 tahun itu juga memberi pujian pada Fadia. Menurutnya, Fadia adalah pemain yang kuat dan bisa mengatasi tekanan yang ada padanya ketika dipasangkan dengan sang senior yang merupakan peraih emas Olimpiade. Fadia juga memang sangat kuat, walaupun dia baru dipasangkan dengan Apriani, tetapi dia bisa mengatasi tekanan, katanya. Sejauh ini, mereka sudah dapat 2 gelar juara dan saya pikir itu sangat luar biasa. Saya harap kami akan belajar dari mereka, pangkasnya. Perli sendiri bersama pasangannya Tina Amotari Letaran sudah 2 kali bertemu dengan Apriani Fadia. Hasilnya, kedua pasangan tersebut saling mengalahkan satu sama lain. Apriani Fadia lebih dulu mengalahkan pasangan ranking 11 dunia itu pada semifinal Indonesia Master 2022 dengan skor 21-23, 21-14, dan 21-14. Lalu, Tan Tinaa baru membalas dendam mereka pada perempat final Malaysia Master 2022 dengan skor 21-18, 21-17.